Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah saya mendapatkan ya kartu sholat untuk saya praktekkan nanti. Selanjutnya adalah saya mencari iklan kompetitor, lalu ATM isinya. ATM isinya itu biasanya saya lakukan adalah copywritingnya, lalu visualnya pakai apa, video atau gambar, lalu reply komennya seperti apa, lalu inboxnya seperti apa ya, inbox caranya bagaimana. Nah ini ya, saya menemukan 3 postingan yang tadi sudah kita cari. Nah, ada postingan dari satu fanpage ya, ada 2 postingan dari fanpage Rumah Mainan Indonesia itu iklannya keren-keren nih ya. Tuh, satu komennya sampai 1000. Nah, satu lagi komennya sampai 700 sekian. Jadi satu fanpage dia coba 2 iklannya. Satu di iklan 6 Oktober, satunya postingan yang barusan ya. Jadi masih terbukti ampuh 2027 Januari kemarin ya, sampai 1000 sekian. Dia beriklan menjelang-menjelang Ramadan tuh jelas sekali ya. Kemarin bulan apa ya? Yang ini ya, itu menjelang Ramadan ini. Januari. Targetnya ya nanti ya, Juni, Juli. Oke. Yang ini Septembernya, yang di fanspage ini kartu sholat 3 dimensi. Udah saya copy jiplek. Copywriting 2, CW2. Saya copy ke sini aja biar bisa saya contact nanti, nggak perlu membuka Facebooknya ya. Lalu saya reply check ininya, jawabannya tuh keren tuh, silakan untuk sholat ya. Replay-nya kayak ini. Oke, save. Apakah sama replay-nya sama semua? Keren Bu. Bu, silakan hubungi langsung ya. Oke, sama semua ya. Dia kalau ada yang komen langsung ini ya, otomatis akan saya ajarkan nanti cara komen otomatisnya. Nah, ini keren sekali tools ini ya, tapi berbayar sih. Kalau Anda ingin membeli ya, itu udah kemajuan ya. Jadi nggak perlu hire karyawan apabila Anda sibuk, pakai tools reply otomatis aja ya. Oke, lalu pakai ini sekarang akhirnya menemukan juga. Ini sama apa ya, wis copy aja wis, nanti gampang. Belum saya baca semua soalnya. CW3 copywriting ya, bukan cewek, copywriting pasti mats. Oke, replaynya seperti apa, saya contek replaynya. Replaynya seperti apa, saya contek. Bisa order ke sini gitu ya, bisa order ke sini, replaynya seperti ini ya, bisa di ATM aja semuanya. Coba ya, tes ya. Ini baru 6 menit yang lalu, coba tes.
Berapa sih? Oke. Tuh, berapa sih? Lalu kita klik aja. Berapa sih? Berapa angka? Nah, udah ada harganya modal atasnya. Tapi saya malah nanya berapaan. Apakah dijawab? Kita lihat ya. Mau dong, Kak. Bentar. Keterlaluan, udah ada harga di atas malah masih nanya berapaan ya. Nanti kita bisa lihat apakah responnya ada berapa jam kemudian, lalu inboxnya bagaimana ya. Kita bisa lihat inboxnya, juga isi inboxnya. Oke, seperti itu ya. Untuk mencari itu Anda harus berpura-pura beli aja dulu. Berikutnya adalah ini ya, tuh copywriting, lalu visualnya tadi video udah ketemu, lalu kita ATM replay komennya seperti apa, udah ya tadi ya, lalu inboxnya apa, kita tunggu apakah akan di inbox untuk di follow up nanti ya. Lalu kumpulkan bahan materinya. Oke, konten iklan, gambar, video akan saya cari di sini. Nah, ini gambarnya. Nah, gambarnya saya cari aja di Tokopedia. Videonya ya saya download ini aja ya. Ini aja mereka. Oke. Nah, dah. Dia pakai ini tools otomatis ya tuh. Mau dikirim kemana? Mungkin mau dijawab nih, saya yang jawab, yang dijawabnya. Kemarin 12 Februari dia nggak jawab, jadi kalau dia jawab mungkin udah agak lama ya. Jadi ini terbaru saya komen, dia langsung jawab. Mungkin pikirannya kalau lama yang komen nggak dijawab lalu dijawab sekarang, nggak direspon ya. Oke, okay ya. Seperti itu ya, nggak ada yang inbox di kolom saya. Padahal ada tools, sebuah tools di mana bisa komen dan inbox sekaligus ya. Oke, untuk video kali ini segitu dulu aja ya. Cara ngumpulnya bahan materi ya udah saya ajarkan, di download ini videonya orang ini dan gambarnya di Tokopedia saja. Akan saya kumpulkan untuk amunisi membuat toko online dan membuat fanpage-nya. Oke, demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.